Sementara itu terkait dengan konflik Israel-Palestina, menurut Gus Imin perlu gerakan dari komunitas sipil dan juga pendekatan diplomasi ke pemerintahan Amerika Serikat serta Israel agar segera menghentikan serangan ke Gaza yang telah menewaskan lebih dari 8.000 warga Palestina. Inisiatifnya harus civil society, masyarakat sipil, kelompok-kelompok agama. Kemarin saya ketemu teman-teman IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, alumni-alumni IMM, Pak Rektor Universitas Muhammadiyah, saya juga ketemu tokoh-tokoh kiai ulama, semuanya satu sikap bahwa kita ingin civil society ini bergerak. Nah, saya sudah panggil Duta Besar Palestina, saya tanya semua apa yang bisa kita bantu, tentu bantuan kemanusiaan, tapi lebih dari itu dibantu untuk membisikkan kepada Israel, untuk meminta kepada Israel segera menghentikan. Nah, itu yang akan kami lakukan. Kepada Amerika, kepada Israel, kita akan lakukan pendekatan diplomasi dan... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.